Hello teman-teman, saya jadi teringat ini dulu waktu kuliah. Ada teman saya yang ceritakan cerita lucunya ke saya. Kisah ini menyedihkan sekali. Jadi karena ini kan kita mahasiswa, sama-sama mahasiswa dari Papua, kuliahnya di Surabaya kan, di daerah Semolowaru. Nah ini tanggalnya nih udah tanggal 25, udah tua, tanggal tua, padahal nggak punya duit. So, teman saya ini kan mikir gimana caranya minta duit sama bapaknya dia. Tapi dia juga sungkan karena sudah sering sekali minta uang. Ya, akhirnya dia berusaha untuk kreatif gimana caranya bisa minta uang ke ayahnya ya. Dia pinjam duit temannya 50.000 ceritanya. Duitnya 50.000 dia pinjam. Pergilah dia ke toko fotokopi. Ya, ke tempat fotokopi. Dia fotokopi duit ini. Ya. Dia fotokopi bolak-balik 20 lembar. Ya kan? Fotokopian 20 lembar. Dia masukin ke amplop nih. Di bawahnya dia tulis surat buat bapaknya. Bapak, ini saya kirim yang fotokopiannya. Bapak tolong kirim kembali ke sini yang aslinya. 20 lembar. 20 lembar ini 5 lembar untuk uang makan, 5 lembar untuk uang kos, 5 lembar untuk kerja tugas-tugas kuliah, fotokopi buku dan sebagainya, 5 lembar untuk kencan malam minggu dengan pacar, dan juga untuk isi bensin. Jadi 20 lembar yang begini, yang asli. Oke, dia masukin amplop dia ke kantor pos, kemudian dia kirim suratnya. Kirim sampailah 2-3 hari kemudian ke tangan bapaknya suratnya ini. Oh, bapaknya buka senang kan. Ah, ini ada kabar apa nih dari anak saya kan, katanya. Dia buka suratnya, dia baca. Apaan ini anak minta duit terus 20 lembar pula yang asli. Jadi bapaknya juga jengkel sama dia. Dia sering sekali minta duit ini anak. Nah, dan bapaknya juga ini kebetulan lagi gak punya duit, sudah tanggal tua kan. Bapaknya ya cuman kerja ikut orang. Nah sudah, bapaknya pikir bagaimana caranya ini untuk balas suratnya dia. Bapaknya pergi ke toko fotokopi juga. Sampai di sana, dia ke tukang fotokopi. Mas, buka itu dulu tutupan fotokopi. Ya, saya mau fotokopi tangan. Dia fotokopi dia punya tangan. Bolak-balik, 20 lembar. Bolak-balik. Dia gunting, ya suruh masnya potong. Kemudian dia masukin amplop. Anak, bapak sayang kau. Ini bapak cuma bisa kirim ini, fotokopinya. Nanti yang aslinya akan menyusul. Kau tunggu saja. Setempelin kau sampai capek.